saya tidak tahu. Nah, kita kan sudah sepakat dulu kalau Kapolres lewat WA. Ya, semua kita sudah ada. Kemudian legislatif nanti kita KPU itu diwajibkan untuk melakukan pemetaan daerah pemilihan. Ya, di Undang-Undang Nomor 7 Pasal 191 mengatakan bahwa kita itu untuk daerah pemilihannya terdiri dari kecamatan atau gabungan kecamatan. Artinya bahwa sehingga kalau ada kecamatan satu tidak mencukupi maka boleh bergabung, tetapi tidak boleh di bawahnya 3 dan tidak boleh di atasnya 12. Antara 3 dan 12 itu sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Ya, benar. Ini pemetaan ini sudah 3 kali dilakukan dengan hari. Jadi sebenarnya pemetaan daerah pemilihan ini bukan maunya KPU, tapi hanya KPU menampung semua.